Ini yang balenter ya. So, uang kan 9 unit dan sisanya cuma dititip saja. Gitu. Berarti totalnya 11 unit. Itu mengatasnamakan semua rumah sakit awal bros. Iya. Nah, tapi totalnya tidak. Iya. Itu hanya akal-akalmu untuk mengelabui korban, meyakinkan korban. Mulai dari? Desember atau November? November saya ambil mobil. Ambil mobil. Ya, dari Desember. Nah, terus? Awalnya ada seorang perempuan yang namanya Srinita datang ke Polsek melaporkan bahwa dia merasa curiga sudah ditipu sama si Samsul, bahwa awalnya mobilnya itu dirental, tapi ternyata setelah diselidiki ternyata sudah pindah tangan ke orang lain, makanya dia laporkan ke kami. Nah, dengan dasar itu kami selidiki, ternyata benar bahwa mobil tersebut dia sudah gadaikan lagi ke orang lain di Wonduna. Adapun kendaraan yang kami sita saat ini ada 11 unit yang terdiri dari ada RAS, Xenia, Avanza, ada Panther. Hasil lidik kami di dalamnya terlibat ada 5 orang. Namun yang kami sudah sempat amankan ada 2 orang. Dan pelaku utama yang tadi nama Samsul itu sudah kami amankan bersama satu orang temannya nama Haidil. Sedangkan 3 orangnya masih dalam DPO. Jadi memang modusnya itu awalnya dia datangi korban dengan alasan bahwa mau rental mobil dengan sewa per hari bervariasi, ada yang 400 ribu, ada yang 300 ribu. Namun setelah itu mobil tersebut digadaikan lagi kepada orang lain. Jadi dia ini sebenarnya adalah tenaga honor di rumah sakit Awal Bros sehariannya. Jadi mereka melakukan penipuan dengan modus bahwa mobil tersebut akan digunakan operasional di rumah sakit Awal Bros Solo.